kabar Bali? Do anything.
sosis. Wow 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 sosis. Suami sian istri. Sosis. Wow 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 sosis. Suami takut istri. Fokus penonton juga ini kita di atas kali. Yaudah, yuk, yuk, yuk. Jangan dong. Biar angle kamera dari bawah bagus. Jadi lebih bagus. Kamu tahu enggak aku ngap.
Nah itu kasihan, 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 kasihan. Dengan jaga kolesterolku dong. Bapak bagaimana? Asam lambung udah naik. Ya, sekarang kita ketemu itu yang ditanyain nomor satu, gimana? Cucumu berapa? Satu cucu. Satu lagi ada. Asam urat gimana? Sehat pula yang penting ya. Sehat sih. Nah udah kumpul nih. Udah kumpul semua mas. Udah. Kita lagi. Oh, ya. Emang paling enak nonton kita rame-rame. Kita tempat tarjama juga nyata be. Saya gage ada lagi masalah dunia. Biar kita mumat milih nontonnya kita lagi. Ada Marco, Sule dan Andre. Ada Ais, Amesi, Unui. Kita semua akan menghibur walau ceritanya sedikit ngawur. Kita lagi nongol di TV. Ayo doa bersama-sama yang nonton kita dapat pahale. Amin. Amin bareng lu terakhir. Hey. Amin. Bukan. Amin bukan gitu. Amin bareng. Ya kalau orang enggak kepon enggak bisa ngomong amin. Ya itu bisa. Itu contoh. Itu yang gue kangenin. Ya udah. Luar biasa, luar biasa. Ini adalah malam yang luar biasa, sudah lama dinanti-nantikan. Enggak cuma para wayang lengkap, sinden-sinden juga sudah berkumpul. Wow. Baik, ini banyak banget yang menantikan. Silakan Teteh Gisel, Teteh Dewi. Ini banyak banget yang menunggu momen ini. Teteh Dewi Gitek, silakan. Ini sayang banget ya, dengan keterbatasan kondisi kita tidak bisa berkumpul dengan semua penonton di studio. Ya. Untuk itu, banyak banget nih semuanya teman-teman. Ini sudah ada para penonton setia OVJ yang sudah bergabung sama kita via Zoom. Kita sapa mereka ya. Halo! Yeay! Padang! Oh. Padang, dari Padang. Tambo C. Ada Veronica Klaten, Vina Jakarta. Banyak banget tuh, ada yang dari... Repi Padang. Tangerang. Tangerang. Bogor. Ada dari... Oh banyak sekali nih. Lengkap ya. Oke Den. Oke. Untuk menyapa mereka, saya akan biasalah. Opera Panjava mereka semua harus... Ya. Oke. Masih ingat gak? Siap. Masih ingat gak? Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kita. Keren. Kotanya gak dibawa. Jadi Mas Parto. Menyapa mereka dengan opera Panjava nanti yang ada di Zoom teman-teman di seluruh Indonesia bilang ya bareng-bareng ya. Oke. Ya. Silakan Mas. Saya Tata. Dari suluk awal. Iya. Nanti aja kan nanti ya. Ada. Langsung aja. Opera. Saya udah gatel nih. Nanti. Sabar. Yang ikutan Zoom silakan. Opera Panjava. Ya. Terima kasih. Baik, luar biasa nih. Sekarang kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah tergabung bersama kita via Zoom. Maaf banget karena waktu kita tidak bisa menyapa dan memberikan kesempatan untuk semuanya. Hanya akan ada dua orang ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya atau apapun yang kalian kangen dari wayang-wayang OVJ ini ya. Yang pertama ada Arbianto. Silakan Arbianto, apa yang kamu kangen? Ada request apa buat teman-teman akan langsung dikabulin. Apa yang bikin kangennya? Banyak sih sebenarnya bikin kangen dari OVJ ini. Banyak. Khususnya ya, pewayangannya ini sih. Sketsa wayang ini sih yang bikin kangen. Yang ceritanya tuh gak bisa ditebak gitu. Di sketsa wayang? OVJ ini. Oke. Tunggu nanti bikin ya. Nanti ada. Sama ini sih. Sinden-sindennya nih udah lama gak ngeliat nih. Teh Gisel sama Mbak Dewi Gita nih. Di pembukanya keren banget. Iya, sama ini nih Kang Sule nih. Apa? Biar lebih semangat nih. Keren banget sih pengen denger yang Sundul Gan nih kayaknya nih. Hah? Oh Sundul. Yang mana? Request dong. Tiga pertama tuh ini. Sundul Gan. Sundul Gan. Request Sundul Gan katanya. Oh, Sundul. Lagi. Oh. Masih inget gak? Udah lama nih. Masih inget gak?
Yang gini-gini. Oh, iya. Siap, yang palanya. Ingat, ya ingat. Harus dikabulkan. Karena ini request dari penonton setia OPJ. Langsung aja. Sundukan! Digoyang, 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 goyang-goyang sundul. Disundul, 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 sundul, sundul, goyang. Mari kita dengarkan suara gendang. Ha, ha. Dengarkanlah suara seruling asik. Beda ya. Dulu mah penyoplok. Oh iya. Oke. Beda ya. Semangat dulu sama sekarang beda. Kenapa coba? Kenapa? Lihat perut masing-masing. Tapi keren ya. Masih pada ingat semuanya, tepuk tangan dong buat mereka ya. Oke, itu tadi Ardianto dari Bekasi. Sekarang kita kasih kesempatan yang kedua. Ini udah gabung juga bareng sama kita. Ada Levi dari Padang. Oh, tambah cek. Oke, Levi, silakan. Apa yang kamu kangen? Padang ini. Halo. 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 Aku Levi dari Padang nih, kangen banget sama OPJ. Hai Levi. Tapi aku mau nyampeinnya pakai pantun, boleh nggak? Boleh. Oh, Padang pantun. Pantun. Dengar ya. Jalan-jalan ke Ternate. Cakep. Jangan lupa makan nasi. Cakep. Salam di pencinta OPJ. Cakep. Ini lagu Andesha, Andesha. Yeah. Oke. Coba ulangin pantunnya. Ngomong apa ya tadi? Request. Ya, pantun terakhirnya yang paling dikangen adalah Andeca Andeci. Ya. Nah, gitu. Oke, baik nih. Sebelum kita berikan Andeca Andeci, kita ucapin terima kasih dulu buat semua yang sudah bergabung. Ya. Wah, Makasih. I love you. Oke, Mami Nunung boleh kalau ada yang mau disapa siapa? Andika Pratama. Bukan. Ya. Pasti yang dicari Brondong dia. Iya. Udah pensiun. Udah move on lah. Mulai. Oh cemburu. Masih cemburu ternyata. Cemburu. Iya. Kan bercanda doang, bercanda. Ya, gak dibeliin baju lagi nih. Ini yang bikinin dia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung via Zoom ya. Thank you. Nah, buat semuanya yang ada di sini, walaupun tidak begitu banyak, buat yang di rumah ini dia, Andeca Andeci, Mose. Hari. Andeca Andeci, ya Bora, Bora Bori. Andeca Andeci, ya Bora, Bora Bori. Pergi ke pasar, ya Nona, membeli jamu. Sakitnya hilang. Shalalalalalala. Kita berlima, ya Nona, udah lama gak ketemu. Shalalalalalala. Pada kangen dimarahin sama Dai. Sebentar ya Nona ke Sukabumi. Shalalalalalala.
lah ke Medan. Janganlah lupa ya, ya nona beli dodo durian. Alhamdulillah ya, ya nona bisa reunian. Ketemu unuy ya nona biar romantisan. Cantik-cantik, manis-manis, imut-imut tadi. Kenapa tiba-tiba ada culametan? Nah, ada saya kena cantik atau etong culametan, met-met, culametan, met-met, culametan. Bukan gitu, yang lembut gitu nyanyinya. Kudu lembut. Iya, itu sekadar. Culametan, met-met. Cena harus lembut, cena harus anggun, cena harus lembut. Yang saya tahu ya, apa Anda tuh sinden... Yang pertama kali ada teh kamu, kenapa jadi begini? Ini teh, jangan-jangan kena virus ini mah. Oke gini ya. Iya. Harus anggun. Coba gimana anggun? Okay. Pembawaan singgir, coba teh, yang contohin. Dulu kamu ajarin itu kan anggun. Contohin. Ya. Anggun. Culametan, met-met, culametan, met-met, culametan, met-met, culametan. Nah gitu. Coba teh pimpin dulu gimana lagunya? Pimpin kamu lupa ya, kamu saya ajarin ya, saya ajarin ya. Tarik sip! Kini.
ada virus, makanya Gisel jangan deket-deket. Pasti Gisel yang bisa anggun mas. Suka tepa, itu. Jadi tepa. Ya udah ngikutin Gisel harus aja. Anggun. Harus anggun ya. Lagunya tuh begini. Jaga jarak gara, jadi mau tepa. Iya. So. Darik sih. Hakini tinggal. Pembukaannya sudah bagus, okay. Sinden sudah bagus. Okay. Kamu Rina, sinden pertama di Opera Panjapa, memberikan contoh kepada sinden-sinden lain dong. Udah. Malah culamitan. Jangan begitu. Dewi Gita, kamu sinden paling tua di sini loh. Sudah mapan, umur mapan. Di mana-mana juga tua-tua kaladi kan Dalang. Enggak, maksud saya kamu sinden pertama. Ada terus? Beberapa sinden yang mengisi di Opera Panjapa yang paling enggak muda kan dia. Iya. Malah nyontoin tariksi segala macam nih dengan. Enggak boleh tariksi. Ya Allah, biasanya OPJ itu dibuka dengan elegan. Elegan itu Dalang, sinden nyanyi Dalang. Masa okay. Tariksi? Semangka! Dong. Harusnya kita elegan gitu penampilannya. Jangan main-main gitulah. Harus. Saya enggak suka itu. Maaf. Aduh, bulu-bulu saya hampir rontok tuh. Udah. Sekarang saya pengen buka acara. Iya, dah. Buka. Mundur. Oke, enggak masalah. Yang cantik-cantik di sini. Yang ini pulang enggak apa-apa. Dalang, tunggu ya. Ada pepatah tua-tua keladi. Artinya? Semakin tua, semakin dekat mati. Iya. Ya sudahlah, saya mau buka acara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjapa. Oke. Maaf. Saya lupa. Berhentinya menurut saya. Iya. Makanya tua jangan dipiara. Tuh. Soalnya belum dikasih kode. Mau miara yang muda takut ketahuan yang tua. Oke. Malam hari ini Opera Panjapa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gatot Kaca Pengin Kawin. Menceritakan seorang gagah perkasa otot kawat balung sapi besi. Gatot Kaca berencana ingin mencari jodoh. Ia pun meminta kepada ibunya, memohon kepada ibunya untuk dicarikan jodoh. Dan ternyata ada wanita cantik yang sudah ditaksir oleh Gatot Kaca. Apakah Gatot Kaca akan mendapatkan cintanya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom, aku bang jago, abang jago,
Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Hop 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 hop. Saya baru lihat Gatot Kaca kok main nyok-nyokan. Kan ikutin zaman. Harusnya masuk dengan gagah. Musik waktu Gatot Kaca masuk, coba saya contohin. Ah. Yang benar. Nyontoin gak bener. Bukan salah saya tuh, yang salah pemusik. Masa Gatot Kaca dikasih Abang Jago? Ini gue Gatot Kaca apa tukang lasi pakai begini? Gatot Kaca. Oh, Gatot Kaca milenial ya? Iya. Enggak, gue pakai beginian kayak ngobrol di sumur. Masuklah Gatot Kaca. Licin, cukup gini aja, mantap ke soal. Licin, licin. Hei, perkenalkan saya Gatot Kaca. Gatot Kaca mempunyai otot besi tulang taling. Gatot Kaca paling kuat. Gatot Kaca akan memusnahkan corona yang sudah ada. Andre Taulani kemana? Andre Taulani lagi silaturahmi. Ah, sama siapa? Corona. Kayaknya Andre Taulani belum berdamai dengan Ajis Gagap. Aduh, ibu saya mana? Saya mau minta restu karena saya mau memacari seorang perempuan. Di sini Gatot Kaca memanggil sang bunda Arimbi minta izin untuk menikah. Bundar. Ya saya panggil Arimbi, ngapa yang datang Semar? Arimbi. 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 Arimbi gimana sih? Semar gini. Gatot Sunyoto. Gatot Kaca. Udah saya puter ini. Udah coba. Coba jalan. Gatot anak kongger. Siapa Gatot Kaca? Kamu. Kamu salah. Kamu aku siapa? Bukan Gatot Kaca. Aku ini adalah sangkuriang yang menyamar jadi Gatot Kaca. Berarti aku Dayang Sumbi dong. Iya, kamu Dayang Sumbi. Siapa namamu? Namamu? Aku Sangkuriang. Sangkuriang? Dayang Sumbi. Iya, Sangkuriang. Apa? Sudah lama aku memperhatikan kamu. Karena kamu adalah wanita tercantik di dunia ini.
Sang Kuriang. Dulu aku menemui kamu dengan wujud aku Sang Kuriang. Makanya aku sekarang mewujudkan diri menjadi Gatot Gaca supaya kamu tidak tahu kalau maaf. Aku... Ada surat buat Sang Kuriang yang mana ya? Oh, saya. Oh, ada surat, Pak. Terima kasih. Ya. Paket. Paket. Ya, ya. Dari Skin Scan. Ya. Sang Kuriang? Iya, dari... Masih lanjut aja. Itu saya tadi nyindir loh, nyindir loh. Nyindir gimana saya sih yang bener sih, apa sih? Gatot Kaca anaknya minta izin kawin. Aku Arimbi. Arimbi. Hari Senin. Ini berarti ini bis. Kok bis toh? Harinya. Arimbi. Gatot Kaca. Apa? Kamu siapa? Ibunya. Mas, Arimbi dalam pewayangan tuh langsing kayak biola. Ini masa Arimbi tamblek. Ini Arimbi yang kayak bongo. Kongo. Oh, ya itu. Ayo, lanjut. Ibu. Gatot Kaca kenapa anggir kamu memanggil pun ibu? Kula nuwun, Bu. Ana apa anggir anakku sing paling bagus dhewe? Saiki tak apusi. Wong. Wong. Wedok. Saiki neng mriki. Saiki neng mriki. Kowe ngomong apa anggir pun ibu? Ora popo, ora popo. Ora popo. Saiki tak kandhani. Tak kandhani ibu apa anggir? Tak kandhani kowe mriki apusi. Pun ibu ora tau ngapusi karo kowe lho, anggir. Opo kowe? Kalau ini bahasanya udah bener. Kamu enggak usah sosokan bahasa Jawa. Lebih baik kamu gunakan bahasa Thailand. Oke. Bayang tang hai pong kut. Peng tei keng ke pa. Keng ke pa ko teng ke. Dati mas gue pikir tenang. Karmo kuwi. Tang tai keng keng kam ho ka. Ting ting hao keng keng ke. Ponipu kio. Seneng yang pengen kuwi wis ngerti karo. Wadon. Oh, saya maling kingkong, 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 maling kingkong. Aku seneng longgir. Supaya ini ceritanya masuk, udah bahasa Indonesia aja, le, tolong le ya. Tadi suruh Thailand. Nah, saya itu nyindir kalau nggak bisa Jawa, ya udahlah, nggak usah macam-macam. Oh ya udah. Ya udahlah ya, minta izin mau kawin. Oke. Ya. Bunda. Apa sentrot? Kok sentot? Panggil kesayangan. Oh, jadi begitu ya. Bentar. Dati ya. Ini Maya. Lu sebenarnya siapa, Jis? Spider-Man, Hulk, Thor. Mau jadi apa? Jadi super... Hero? Ya. Campuran. Oh, semuanya diambil. Superhero semuanya diambil. Spider-Man, Hulk, Sitor semuanya. Biar efeknya bagus, Le. Masih ada lagi. Superman. Ini. Jis. Kok lu udah lama gak insap-insap sih lu? Udah. Agak colokan itu, colokannya. Iya, gua tahu. Dicolokin pasti nyala. Hubungan sama Spider-Man, Thor sama Hulk, ini apa hubungannya? Buat efek le, gitu. Oh, buat efek biar kelihatan cahayanya. Tapi di sini maksudnya ceritanya jadi apa lo? Hah? Di sini apa? Ya, nyala. Ini enggak ada, Jis. Eh, tar dulu. Coba balikin lagi. Ini kan udah enggak nyala. Kok masih nyala tadi? Nah, bohong.
Pegang, pegang. Udahlah, ayo minta izin mau menikah. Oke, Bu. Yongger. Tati apa tuh, Jesus? Bu. Yongger. Aku mau menikah, Bu. Aku kesini bareng sama temanku. Siapa? Ayo tante. Dialah temanku yang selalu mengajak aku suruh menikah. Nama kamu siapa, Ajis? Sapa le? Jenengi sapa namanya? Ya kalau nama kamu siapa nggak usah pakai Ajis, berarti udah tahu dong. Nama kamu siapa? Gitu, baru ngomong dia. Enak jawabnya. Nah, nama kamu siapa, Ajis? Nama kamu siapa? Kamu. Eh, gomblok sini kamu. Ini... Kamu temennya anakku? Ya. Bukan, dia itu adalah musuhku. Kamu tadi bilang temen. Tadi temen. Tapi aku berubah pikiran. Karena otak dia ngaco kelihatannya. Oh, musuhmu siapa, Ger? Dia adalah Sengkuni yang menyerupai. Habis Singer. Wah. Nggak usah ketawa. Nggak usah ketawa. Nggak usah. Kalau gua baru. Lu kan gagal. Apa ngono? Tapi inilah dia yang selalu menggagalkan pernikahanku. Aku punya perempuan, dia ikutin. Aku punya perempuan, dia ikutin. Dia tidak pernah puas dengan 3 istri. Panjul. Lo gak usah ngomong-ngomong yang itu. Loh, kan ceritanya begitu. Skripnya begitu. Tapi kan itunya juga itu. Di sini masuklah Arjuna dan Perkiwa yang hendak menjodohkan anaknya dengan Gatot Kaca. Dilan, Milea. Ternyata kamu di sini. Eh, kalau kamu panggil aku Dilan dan Milea, berarti kamu adalah Limbat. Pewayangan. Wayang. Gatot Gaca, Dilan, Milea. Milea itu siapa sih? Milea nggak ada yang segede gapura. Gatot Gaca. Yo. Otot kawat tulang besi. Betul. Mama kamu berpesan jangan main hujan-hujanan. Kenapa? Takut karatan. Kenapa? Tulangmu kan dari besi. Karena mama kamu cerita waktu kamu kecil, anak kecil yang lain pakai minyak kayu putih, kamu dipakein anti karat. Itu adalah dia pekerja rongsokan. Bukan saya. Begini aja, daripada ribut, om punya sulap. Sulap apa? Ada. Sulap. Ada song. Hilang. Kena satu. Tinggal satu. Ada. Cepet, kaki dua. Hilangin dua-duanya. Hilangin dua-duanya, coba. Coba. Ada. Ya. Masih ada. Gila. Gagal. Emang lu tuh dari dulu sulap gagal mulu lu. Paman Arjuna. Ada apa, Gatot? Apakah Anda Paman Arjuna? Benar sekali. Apakah Anda mau menjodohkan anak Anda dengan Gatot Kaca? Ap.
di sini Arjuna ngomongnya lembut. Contoh. Paman Arjuna. Ada apa? Nah, gitu. Tuh. Ayo, Pak. Paman Arjuna. Ada apa? Kan ngomongnya begitu, malah dibopong dibawa ke klinik. Ada apakah gerangan Paman Arjuna datang kemari? Apakah benar engkau ingin menikahi anakku? Iya, betul. Bukankah engkau kemarin baru menikah? Gerto, jawab aja. Iya, ini pewayangan yang kemarin kenyataan. Baik, engkau kuberikan anakku asal aku juga menikahi ibumu. Bentar bingung, dalam silsilahnya bingung manggil-manggilnya gimana. Biasa juga, orang tua juga gimana. Katanya barter. Aku mau menikahi dia tapi harus seizin ibu. Bu. Piye? Tak lateni ya? Iya. Bagaimana Kang Mas Arjuna? Ulangi lagi perkodoanmu. Anakmu mencintai anakku. Iya. Aku akan berikan. Asal ini kalau enggak dipakai peluang aja. Daripada pelangaprongo di sini. Maksudnya lo ngapain kek? Gak ada guna. Gak ada guna. Lo ngapain ayo, ke seksi acara kek? Main dong. Ya ayo, ayo sini. Lo jadi siapa sih? Sebetulnya lo tuh jadi siapa? Lu udah jelas-jelas jadi Sengkuni, malah jadi Spiderman. Di sini udah, di sini Gatot Kaca, PDKT sama okay. Perkiwa, merayu. Oke. Okay. Eh? Iya, Bu. Rayu? Iya. Ayo, yang ibu ajarkan kemarin. Yang mana? Pegang dagunya, elus-elus perutnya. Jangan pegang dagu. Kenapa? Istriku ikut. Berarti, berarti lagunya pas ya. Apa? Susi. Waduh. Hai, ketuaan. Ketahuan. Ya, ketua. Ketahuan. Ayo, ayo, Ger. Pergi, Wo. Paman Arjuna, ya. Bolehkah aku PDKT dulu dengan anaknya? Silahkan. Enggak, gua alingin. Namanya siapa? Bukan lu. Bukan lu. Masa gua nikah sama mainan anak-anak? Maukah kau menjadi istriku, wahai Perkiwa? Aduh, takut sama om-om, papa. Kamu mau dikanya? Dara. Hah? Ini gak di briefing. Takut sama om-om. Coba. Acting aja, acting. Oh iya udah, acting iya. Acting aja. Iya, okay. Kamu, pokoknya kamu berdekatan. Acting iya, aja ya. Iya. Jangan dikeluarkan apa yang di dalam hati. Iya. Lebih keturhat ya. Kamu iya. Mau aja. Mau yang ini apa ini lebih aneh. Ya, udah ini aja. Mau kah? Buat background ya belakang, Le. Kan ini Balai Sarbini, bukan Pancoran. Maukah kau menjadi istriku? Oh tidak, oke. Tolong jawab. Aku sudah lama pingin pasangan untuk menjadi seorang istri. Apakah kamu... Kalau bicara jangan tertekan gitu loh.
Emang suaranya Gatot Kaca kan gitu, gangsa. Bukan karena ketakutan. Gak ada, gak ada. Aman. Iya, tidak apa-apa. Di sini Gatot Kaca langsung memegang tangan Pergiwa. Aduh. Dalang. Hah? Karena Gatot Kaca keberatan, maka diwakili oleh Dalang. Enak, situ mah enak. Udah lama nikahnya. Ya gue baru pasti mikir-mikir lah. Oh. Ya. Gatot Kaca tidak jadi memegang tangan Pergiwa. Namun Pergiwa mendekati memegang tangan Gatot Kaca. Apa-apa. Gak apa-apa. Beda gak apa-apa. Ya. Bukan saya yang megang. Ya. Kok diindus dulu? Ini tangan gua, tangan gue kayu bakar kali ya. Oh, diindus dulu. Udahlah, Pergiwa. Izinkan aku menjadi suamimu. Aku adalah laki-laki sejati. Aku akan membuktikan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Apakah kamu mau menjadi istriku? Apa salah? Apakah kamu mau menjadi istriku? Tolong jawab. Kalau kamu mengangguk berarti kamu mau. Tapi kalau kamu tidak mengangguk berarti kamu menolak aku. Karena tidak ada jawaban dari Pergiwa, Gatot Kaca marah dan mengajak perang Ajis Gagap. Oke. Tangjiman. Wait. Lu waktu lahir nggak di bedong ya? Kebalik. Ini dagang cangcimen. Ini dagangannya kebalik. Ini dagangan, ini di atas ini. Nah, tuh. Gitu. Pakai dagang teh bundar segala. Lu punya pasukan, lu mau perang sama dia. Ada pasukan lu siap-siap. Kalau aku ditolak sama Pergiwa, berarti saatnya aku ada di medan perang. Gatot Kaca pun memanggil pasukannya, demikian pula dengan Ajis Gagap. Pasukan, maju. Pasukan kamu. Pasukan! Pasukan, maju! Kau harus hancurkan dia. Hah, maju kau! Mundur. Mundur. Lu gak bisa diam lu. Mundur. Ngomong macam-macam sama aku, ha? Ayo. Sini. Ke kiri. Lawan dia.
Ya, nanti akan kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Java. Ya, dikit itu lu yang harus lempengin, jangan diberhentiin. Awal masuk aja suara gua udah pales. Tau enggak suara gua pales gara-gara apa? Kenapa ya? Gara-gara suara lu enak. Enggak ada, lu yang enak. Gua udah jiar. Musik lagi sekali lagi ya. Oke. Musik. Membuka acara yang sangat fenomenal ini, Anwar Penpets. Hah? Anwar Billy Penpets maksudnya. Enak aja nggak ada. Berdua, War. Pokoknya berdua. Selamat malam, selamat datang di acara Anwar Penpets. Nggak. Lihat nih ya, Billy Anwar Penpets. Bukan Anwar Penpets doang ya. Gue di briefing katanya Anwar doang. Nggak, buka sekali lagi Anwar Billy Penpets. Yaudah, karena ini acara besar, ya. Kita kagak boleh kelihatan berantem. Kita gak usah berantem, War. Enggak. Apalagi ada senior-senior, War. Hah? Kalau misalkan ada senior-senior, kalau misalkan kita digantiin. Bang, gue curiga nih, Bang. Gini, biasanya kalau mau ada bridging begini nih, senior-senior dipanggil lagi. Ya. Nanti yang udah ini serinya bagus. Dia reguler, kita mau kemana? Kita gak ada kerjaan, War. Kita gak ada kerjaan, War. Itu yang jadi kekhawatiran Anwar. Makanya, War. Dari kemarin gue mikir gitu. Ini reunian nih. Iya. Mereka aja zaman dulu. Itu di Trans 7 serinya bum 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 bum. Justru itu, War, di Anwar Billy Penpets serinya harus sernya harus bagus, War. Ya. Di calling lagi enggak? Insya Allah di calling lagi. Ini aja gue kasih tau ya. Kita aja yang baru-baru. Ini lu seminggu, gue seminggu. Apa kabarnya? Iya.
Oke, pastinya balik lagi di Billy Anwar Fanbase. Kita buka war. Hari ini spesial banget kan reunian OPJ. Betul. Dulu itu OPJ itu selalu identik sama yang namanya senior-senior yang tiap malamnya selalu bikin kita ketawa. Betul, tapi kita kenalin dulu dong diri kita masing-masing. Udah kenal orang artis, ngapain pengen norak lu? Ya, tapi kan gak tahu nama kita masing-masing. Hah? Gak tahu nama kita masing-masing. Siapa? Kita kenalin ya. Kenalin, silakan. Ibu Kungkum naik tronton. Cakep. Beli lilin di rumahnya Wijin. Cakep. Assalamualaikum penonton. Kenalin kita berdua, The Virgin. Nani. Bukan selalu bersama, apaan sih? Suara lu jelek banget, sumpah war. Bodo amat. Bikin malu ih. Yaudah, langsung aja pada malam hari ini kita akan memanggil... Masih Bang Billy, emang gue bawa hati ya, apa-apa kayak gitu ya akhirnya. Jadi pada malam hari ini kita langsung saja... Keringetan wah, sabar pelan-pelan. Tandanya kerja keras. Betul. Gue mau ngomong! Sabar. Ini yang di rumah udah pada nunggu ini. Mana senior-seniornya lagi Anwar gitu. Anwar jidatnya ke lapangan banteng, lebar banget ya. Tinggi banget ya kepala gue kayak cita-cita. War, panggil War. Langsung aja, kita, War. Kita panggil ini dia. Wayang-wayang opera Vanjapa. Bilangnya apa ya, zaman dulu apa gimana? Senior kita. Senior kita, ini dia, silakan masuk. Selamat malam. Wayang wayang yang kita hormati. Ini boleh dilepasin dulu nggak? Boleh, boleh Kang Sule. Kepala gue perasa dikaretin. Iya. Kepala dikaretin. Eh sebelum kita ngobrol sama wayang wayang senior kita War. Iya benar. Kita ucapin selamat dulu. Makasih Billy. Yang baru sunat. Kawin. Lebar nikah. Mas kawin. Sunat abis gue kalau disunat lagi. Kang Sule. Ya. Selamat ya. Terima kasih Billy. Sama Kang Sule. Keren. Sama wah. Ini program baru ya? Iya program baru. Oh luar BPG. Biasa. Mudah-mudahan ini. Tadi dia bilang kalau ratingnya ini naik, kita mau kemana? Jangan takut, kita kasih kesempatan untuk generasi muda. Oh. Wah. Ini baru senior yang humble. Apa? Nih, humble. Humble yang bagus. Humble terasi. Kesempatan. Minimal kalian Senin sampai Jumat ya, kami-kami Sabtu Minggu lah. Tetap bagi-bagi. Tapi sebelumnya pada malam hari ini kita kedatangan wayang-wayang senior. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ini Bang, Bang Billy. Ya. Ini langsung aja nih Bang. Kan namanya udah ada senior. Pasti banyak banget dong pertanyaan-pertanyaan. Dan ini betul. Salah satu pertanyaan yang mewakili dari netizen yang ada di rumah. Ya. Dulu kan sering banget main nih. Heh, Kang Sule. Ya. Kok ngantuk? Enggak. Lagi menikmati nih. Penonton sekarang jaraknya jauh-jauh. Distancing. Hebat, hebat. Social distancing Kang Sule. Ya, tapi protokol kita kesehatan ya. Iya, betul. Kita sapa dulu dong Anwar dari sana siapa? Emang ada siapa ya? Itu Marsanda, lu kenalin dong. Marsanda? Iya. Halo Marsanda. Marsanda sehat ya? Bukan Marsanda. Siapa? Marshmallow. War. Agak membel. Ini lo tau gak? Ini Marsanda yang kelamaan ngerendam di minyak tanah. Hei, coba tebola pika. Terus ada Mami Nunu. Iya loh Anwar. Kamu sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Terus apa? War. Terus udah ada Marsanda. Halo Pak Bimato. Kita kenalin di sampingnya. Tahu gak nih siapa? Siapa Kang? Hakim Roda Mas. Om Ajit. Om Ajit apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tawa mulu. Kenapa? Kenapa Mami Nunung? Gak ngomong, gue tuh Ajis dari lu gak berubah ya. Jadi lu emang begitu kelakuan ya. Kamu jadi apa malam ini? Hai. Jee. Dan juga malam hari ini ada Mas Parto. Selamat malam Mas Parto. Malam. Dan yang paling spesialnya ada siapa Anwar, lu tahu? Siapa? Unang ya? Hah? Unang. Masa Unang? Dari penampilannya aja lu lihat keren gagah. Siapa dia? Thomas Jorgi. Dia jalan dulu banget. Anwar kasih pertanyaan Anwar.
terkumpul semua nih ya, berempat ya, senior-senior. Ada satu pertanyaan nih dari Anwar ya. Dulu kan ini sering banget main nih, terus sering banget yang namanya itu ngebawain cerita. Tapi kenapa semua pemainnya itu di cerita gak pernah ada yang mati, gak pernah ada yang pergi. Maksudnya gini, tiap ada pertempuran antara Andre dengan Sule, dengan itu, pokoknya harusnya Sule atau Andre atau Ajis harus mati dalam pertempuran. Cuman mereka susah banget mati, gak ada yang mau mati. Nah bener Anwar. Sampai saya sebagai dalang mohon deh mati ini soalnya ceritanya harus jalan. Susah. Dalangnya yang malah mohon ya. Ya kita hidup orang-orang kan gak mau mati, ini malah disuruh mati. Ya kan cerita. Nah, untuk bukti kita bakalan ngeliat, kita pasti kangen banget sama adegan berikut. Ini dia cuplikannya. Lu mati ceritanya. Gua mati. Lu mati. Ntar dulu. Kalau ini berantem dulu. Oh ya udah. Gimana ceritanya ketuker? Yang mati Nini Keset. Nah, yang mati siapa? Nini Keset. Hah? Yang mati Nini Keset. Nini Keset yang mati. Begini aja. Diceritain aja, tutup udah. Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hei, ini perlu ini gambarnya. Oke, berarti dia mati? Mati. Hei, mati monyong. Mati. Mati aja udah. Kok lu lawan mulu sih mati? Seserep udah. Set. Mati. Mati. Tuh. Bener kan? Itu kenapa pada bandel banget disuruh mati gak ada yang mau. Gimana tuh padalang? Itu biasanya almarhum kakaknya dia tuh. Kak Olga. Jadi memang dia itu kan bawanya happy terus gitu. Jadi udahlah gak usah mati nanti kalau misalkan dalang ngomong apa-apa gak usah kita dengerin, kita main aja gitu. Jadi karena awalnya kita dibebasin ada dalang jadinya ya bebas semau-maunya. Gitu. Jadi dalang tinggal yang kontrol tuh semuanya. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah dalang, kalau biasanya kan kalau Billy nonton OPJ tahun kapan gitu loh ya. Dalang itu kan memang yang mempunyai cerita, alur cerita itu harus dijalani sama para wayang. Benar. Kenapa Mami? Gatap. Mas. Iya kan? Cie, tapi kayaknya gak ada sesuatu deh berdua. Mas, bisa pakai bahasa Thailand gak? Dia gak ngerti bahasa Indonesia. Ma, nai. Oh, nai. Tuh, ngerti dia. Artinya? Gitu aja. Ngerti. Bohong ya. Tapi kenapa, Dalang, kenapa setiap wayang ini selalu keluar cerita dari apa yang sudah diomongin sama Dalang? Ini kebiasaan nih, para wayang-wayang yang bandel banget gitu. Ya, itu ciri khas OVJ zaman dulu. Zaman dulu. Jadi, ada cerita di dalam cerita. Kadang-kadang ceritanya begini, mereka bikin cerita lagi. Yang lain dari cerita yang sudah dibikin. Nah, yang itu membuat hancur. Awalnya tuh ketika para pemain waktu itu agak sulit untuk menghafal cerita. Harus gimana nih cerita? Iya. Akhirnya kita bikin sendiri, ada yang dibikin, ada juga yang spontan di atas panggung. Oh, jadi memang ngikutin skrip sama pas di panggung tuh kayak ya udah. Iya, karena berpikir kan ada dalang yang lurusin. Udahlah kita mah ngaco aja udah. Cuman suka berlebihan gitu. Tapi intinya kerja keras dalang berarti di situ ya buat ngelurusin lagi mana-mana. Iya. Lu kan dibayar gede, ngomong dong. kan berapa waktunya? Ini dari zaman kita OVJ zaman dulu, emang dia gak pernah ngomong gimmick doang, set out. Nah sekarang. Coba deh, coba tanggapan dari Denny Sumargo deh gimana? Denny Sumargo. Coba pak, bagaimana pak? Bapak ngomong dong pak. Pertanyaannya, tahu gak apa? Ya emang begitu aja sih. Kenapa garuk-garuk sepatu emang berasa? Ah udah tua masih aja lucu. Ayah, gimana tanggapannya? Ya emang begitu. Ini yang apa sih? Ini siapa? Gantian dong. Benar.
Tadi kan udah Billy Anwar fanpage. Belum sekarang habis segmennya gitu. Oh. Sekarang ada lo masuk-masuk aja tanpa permisi lo. Kasih kesempatan yang lebih baru lagi dong. Iya. Benar. Kita tunjukin, Sel. Kita tunjukin. Kita tunjukin. Kalau masalah lucu kita bisa bersaing. Tapi kalau masalah budget kita bisa banting. Sampai deal. Sampai deal kita banting. Coba lo berdua kesini mau ngapain? Iya. Belum tahu. Dia. Kita ini adalah the next of AJ. Jadi untuk para pemirsa di rumah, jujur kita senang banget ya bisa main di OPJ, kita lagi reunian nih Bang. Asli parah, saya tuh dulu ya nonton di TV hampir setiap hari OPJ. Kasih tahu Bang. Pagi, siang, sore, malam nontonnya OPJ mulu. Aduh lu, kepanjangan lu ngejilatnya. Hah? OPJ cuman pagi hari. Oh pagi, malam. Malam OPJ. Ya lu gak ngerti kenapa gue bilang pagi. Kenapa? Karena pas waktu gue nonton OPJ di malam hari, rasa gue tetap segar seperti pagi hari. Oh, masuk. Masuk, Kel. Sebentar ini lagi mau ngomong, mau ngapain, Mas? Jangan pada ribut. Kenapa? Gue punya sulap. Yaudah, Sel. Ambil kursi, Sel. Oke. Sofa, kita mau roasting nih. Langsung. Ambil sendiri. Lo giliran kita ngambil sendiri. Lo. Ambil sendiri. Lo nyuruh-nyuruh orang lo ya. Lo sulap apa? Sulap apa? Giliran tadi disiapin. Mau sulap apa? Tadi disiapin, Bang. Apa-apa, Bang. Marcel, Rigen. Ya, kalau jadi artis baru gak apa-apa ambil barang. Daripada besok lo belagu agar di calling sama TV bagaimana? Oh iya, Bang. Ya udah-udah gitu. Maaf, Dek. Ini ngalingin saya. Oh iya bener. Udah bener, saya minggir. Aman deh, Pak. Kalau enggak lo berdiri aja berdua deh. Enggak apa-apa, udah. Mau roasting siapa? Ya, siapa aja yang ada siapa di sini. Siapa aja yang ada di sini, kita roasting sini, semuanya. Sini. Tapi kita akan bermula dengan orang yang paling saya istimewa. Bapak. Nah, Bang Ajis daripada bingung, langsung aja Bang Ajis silakan duduk. Ayah. Pak Ajis gagal. Kenapa pakai bantal, Bang? Biar tinggi. Oh, kirain ambeien. Aman deh. Kita mulai, Bang. Langsung sikat, Sel. Pak Ajis Gagap ini selama saya bekerja di OPJ, dia tuh selalu mengajari saya. Oh, ngajarin lawak? Karena enggak ngajarin Gagap, masa ngelawak? Ngelawak juga. Oh. Dia ngajarin saya ngelawak sampai saya lancar banget ngelawaknya. Wih. Ketika lawakan saya lancar, job saya yang gagap. Tidak ada. Hari ini ada, besok enggak ada, besok enggak ada, besok enggak ada, besok enggak ada mulu. Itu bukan gagap namanya. Makanya khusus OPJ hari ini saya kosongkan, Pak. Spesial buat OPJ kita lagi reunian hari ini. Saya kosongkan hari ini dan juga 6 bulan ke depan. Ya. Emang gak ada kolingan itu namanya. Ngapain sampai 6 bulan orang acara sehari kayak PD bener lu dipakai mulu. Tapi Pak Ajis Gagap ya. Ini adalah seorang pelawak yang terkenal banget dengan gagapnya. Iya betul. Dia terkenal banget. Tapi untung sebagai komedian dia sukses. Iya. Coba kita bayangkan kalau misalkan Pak Ajis Gagap menjadi pengisi suara di Google Map. Waduh, gimana tuh? Kita naik mobil kan? Iya, naik mobil. Set. Pak Ajis Gagap ngomong. Iya. Be. Kepanjangan. Itu orang mau ke puncak jadinya ke Merak. Bagus, Bang. Rencana mau ngeliat gunung malah ngeliat laut. Lagi, Bang. Di sana gunung, di sana laut. Cakep. Di tengah-tengahnya ada Ajis Gagap. Wayangnya bingung, dalangnya juga bingung. Yang penting tetap gagap. Ha! Masuk nih. Bisa. Jadi nih kita bisa, nih. Jadi nih. Oke Pak Ajis Gagap, terima kasih Gagap untuk hari udah ini. Udah gitu aja. Bang, ini maaf nih kayak duduk di kursi refleksi ya, nyaman bener. Dia ngomong apa sih? Tadi ngomong apa, Pak. Kuping, makanya kuping. Ada. Orang dari tadi ngomong panjang lebar, ente gak denger? Ya ampun. Ya Allah kupingnya ditutup. Lupa. Ya bener-bener aja ya. Ini susah-susah udah panik-panik. Berarti gak mempan. Dia gak ngerti. Selanjutnya siapa ya? Siapa lagi? Gue pikir mah kekurangannya cuma gagap, bolot iya juga. Bener-bener ayah. Kira-kira siapa yang mau di roasting lagi? Siapa? Lanjut lagi. Ini udah. Orang paling spesial. Betul sekali. Siapa? Langsung aja. Bill, langsung Bill. Duduk sini, langsung Bill. Lah kok gua? Bang, duduk deh Bang, nurut lu. Bill ya. Kita roasting Bill ya. Perasaan gua di briefing, enggak deh. Ada. Langsung nih.
Tapi mohon maaf Bang Rigen. Kenapa tuh? Karena tadi kita udah gak didengar ya. Makanya kita pamit juga. Bang Billy. Udah Bang Billy sama Bang Rigen aja. Gue mau ke depan dulu Bang. Mau ngapain? Mau ngeliat mantan-mantannya Bang Billy. Melunjak deh. Dipogi gitu aja lu. Beneran lagi dia cabut. Gue sendiri nih. Eh lu honor bagi dua kan? Sampai habis? Iya. Gue dicabut duluan. Makanya mana materi gue susah lagi nih Bang Billy. Karena jujur Bang Billy. Enggak. Ini saya jujur-jujuran aja nih ya, Kang Sule, Pak Parto semuanya. Buat ngerosting Bang Billy itu susah banget. Saya nyari kekurangan Bang Billy di Google. Buset, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Semuanya kekurangan. Kekurangan bahat buat ngerosting maksudnya. Karena Bang Billy ini, kalau dicari kelebihan Bang Billy, wow, itu baru keluar tuh. Kelebihan mantan. Mantannya banyak banget, cakep-cakep lagi ya kan. Ada Hilda, ada Susan Same, ada Sanas, ada DJ Yellow. Wah rame lah. Mohon maaf, hah? Kenapa DJ Yellow lo bawa-bawa? Oh iya kagak ya? Iya soalnya mantannya banyak. Tapi sekarang Bang Billy udah tertambat kepada satu hati. Seorang Amanda Manopo. Dan itu adalah pilihan yang tepat. Karena Amanda Manopo adalah seseorang wanita yang sangat setia sama Bang Billy. Terlihat dari Instagramnya kan, di Instagramnya kita lihat Amanda Manopo cuman follow Bang Billy seorang. Sedangkan Bang Billy di Instagramnya dia ngefollow sampai 100 lebih. Itu tandanya bagi seorang Amanda Manopo hanya Bang Billy seorang di hati. Ui. Tapi bagi Bang Billy masih ada ratusan cewek lainnya. Lu mau ngomong apa bang, cewek-cewek itu? Apaan? Gimik? Lu, cewek-cewek itu banyak, lu bilang, ini kerjaan ala. Lu paling target gimik berikutnya ya kan? Semua cewek lu iniin. Udahlah, ini si Marcel lagi cabut-cabut aja. Gue materi cuma satu lagi nih. Udah habis, materinya habis. Habis, tapi gue ada buat Kang Sule juga. Ada buat Kang Sule, Sule coba. Satu lagi ya. Oh Kang Sule sekarang. Kalau senior beda, kita aja lucu ya. Udahin. Bapak-bapak ngajian gitu dong. Kang Sule Channel. Kang Sule Channel. Thank you again. Subscribe sebanyak-banyaknya. Kang Sule, buat yang belum tahu perbedaan umur Kang Sule dan Natalie itu 16 tahun. Jadi ketika Natalie baru akikah, Kang Sule udah belajar ngutang di warung. Bukannya apa-apa, takutnya nih nanti Kang Sule sama Natalie begitu punya anak. Manggil Natalie, mama, manggil Kang Sule, kakek. Itu aja kali ngerosting Kang Sule, gak berani banyak-banyak. Jujur. Saya gitu doang. Bang, nih gue jujur, gue gak berani ngerosting Kang Sule banyak-banyak. Karena Kang Sule yang ngebantu gue bisa ada di sini juga. Tadi lu udah ngerosting Ayah Ajis. Yeah. Udah ngerosting gua, terus juga udah ngerosting Kang Sule. Yeah. Cinta Laura enggak lo? Cinta Laura enggak lo roasting? Ya. Yeah. Mau roasting enggak? Mau, cuman kayaknya off air deh. Ayo dadah. Rigen, get out. Bawa bangku lo. Ada lagi enggak? Gua sendiri. Nah, udah enggak ada yang nilai. Ya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap 28 Javo. Kemanapun kau kan ku bawa.
apa sih? Jangan marah-marah mulu apa sayang? Ngapain marah? Ih, baru ketemu masa aku marah. Aku cuma pengen nanya sama kamu. Selama ini kamu kemana? Ya adalah. Ngubungin aku gak pernah, nelfon gak pernah. Kamu udah gak seneng sama aku ya? Unoy, minggu kemarin Ais telepon, man gak diangkat. Kamu telepon kemana? Ya ke rumah orang tua aku lah. Ya ke kamu dong. Ini bajuku kekecilan apa badanku kegedean? Makanya kalau pakai baju jangan banyak busa. Apa sih? Ini bukan busa. Bener kamu masih seneng sama aku? Seneng lah. Coba deh kamu kalau seneng sama aku biasanya nyanyi bungaku. Bungaku. Dah besar amat loh. Jadi kamu masih seneng sama aku? Seneng lah. Jangan cuma semalam ini loh. Tenang. Ingat dulu kalau ngapelin aku di kos-kosan. Woi, woi. Woi, woi. Cepetan lu panggil gua mau bacain ini nominasi awarding. Apaan? Panggilin, panggil gua ini gua mau bacain nominasi. Lu mau dipanggil? Iya. Siap. Lama banget lu. Den. Halo. Bukan gitu manggilnya. Bukan manggil gitu, present. Oh, present. Iya. Baiklah. Kita baiklah. Panggilnya. Nah, kita panggilkan. Baiklah. Gimana? Baiklah. Hah? Baiklah. Hah? Baiklah. Aja sekarang. Budak ya sekarang ya. Berat banget. Kuping lu dicor. Baiklah, kita panggilkan. Baiklah, kita panggilkan. Yang akan membacakan. Yang akan membacakan. Nominasi dari kategori berikut ini. Lu aja deh. Makanya kamu bisa sendiri. Ayo saya tuntut. Cepetan. Saya tuntun. Untuk nominasi kategori tergombal. Baca dong, gak kelihatan. Akan dibacakan. Akan dibacakan oleh Denny dan Leodra. Denny dan Leodra. 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 Dan Marcel. Dan ayo. Marcel. Gak kelihatan. Halo. Leodra. Udah Jis. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Leodra, sekarang kamu berada di antara dua pria, yang kiri dan yang kanan. Ya, seperti kamu tahu kata orang tua kamu kan yang kanan itu lebih baik dari yang kiri. Pak, kalau begitu saya boleh juga Pak ya? Boleh. Sorry tadi namanya siapa? Leodra. Bukan nama kamu, nama untuk anak-anak kita nanti. Iya, si Marcel. Iya. Sel, bagus. Ya, teruslah Pak. Mengagumi walaupun tidak berpotensi untuk memiliki. Tapi gue sih udah beberapa kali deketin Leodra, tapi ntar dia ngilang gitu. Oh gitu, Pak. Leodra. Iya. Tolong ajari aku cara menghilang tanpa kabar. Setelah itu aku akan ajari kamu cara menunggu dengan sabar. Iya. Yaudah. Saya juga, Pak, ikutan, Pak, ngegombal. Ngegombal? Iya, ngegombalin Leodra. Saya juga jago, Pak. Udah nyiapin. Bisa loh. Bisa loh ngegombalin doang, coba. Ya. Leodra. Iya. Kamu tahu enggak? Kok lu yang iya? Lu diem. Ini Leodra. Oh, iya, Leodra. Yang digombalin Leodra, yang nyaut Leontin. Leodra, ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama buku? Oh, enggak. Kalau buku itu gudang ilmu, kalau kamu gudang rindu. Ada ini. Udah basi ya, gombalannya. Yang lain dong.
Bener. Gak salah. Itu gudang ilmu. Kalau kamu gudang rindu. Nah. Tapi gue gombalan. Gombalan gue. Udah basi gombalannya berarti. Coba yang lain carinya dong. Ayo. Udah nih ada lagi nih. Ayo bisa bang. Bisa. Liodra, iya. Kamu tahu gak bedanya kamu sama angka 12? Enggak. Kalau angka 12 ada duanya, kalau kamu gak ada duanya. Iya. Pak Denny, angka ini lagi. 2-0, 2-0. Saya mau. Ya kalau gak, kalau angka 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Iya. Kasian pak, kalau digituin pak. Semangat. Saya mau kembalin di pojokan dipotong dulu, Pak. Sekali lagi deh, sekali lagi deh. Sekali lagi ya. 3 kali kesempatan buat kamu. Ayo. Liodra. Iya. Kita belajar bareng yuk. Belajar apa? Belajar untuk memahami kita masing-masing. Sabar ya. Lu, pesilt lu bang, bener gua copot lu, bener lu. Apa? Ya lu yang lain dong. Iya, giliran gua mau ngegombal kagak dikasih-kasih gua. Ya yang gua gak tahu lu, udah tahu lu browsingnya yang lain kek. Ya udah nih gua ada yang lain nih. Ada lagi. Ini pasti baru nih. Apa tuh? Ada lagi bang. Liodra. Iya. Kamu tahu gak persamaan kamu sama spion? Tahu gak kamu? Kalau kamu sama spion sama-sama pengen dilirik. Gua kagak jadi ngegombal kalau kayak gini bang caranya. Ya dia. Lu lihat no FD udah lalala ye. Udah nih saya cabut nih. Ya ampun. Udah mau kagak jadi ngegombal gua. Udah ngegombal gagal diusir lagi. Sian banget ya Bang. Pulangnya enggak terhormat banget baik, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ini akan kita bacakan nominasi kategori tergombali. Wow. Ya. Yeah. Jadi ini adalah bintang tamu yang pernah digombali oleh Pala Wayang OPJ. Oke. Kita lihat kategori tergombali yang dipersembahkan oleh Sarimi adalah ini dia nominasinya. Nominasi tergombali Ariel Tatum. Hai wanita cantik, sedang apa engkau berada di hutan ini? Di hutan ini ganjil genap. Kamu sendiri ganjil, sekarang harinya genap. Kamu harus ditemenin sama aku biar jadi berdua. Kamu akan aku antar pulang. Tapi kita kan baru kenal. Gak apa-apa, kita memang baru kenal, tapi aku udah sayang sama kamu. Tara Basro. Kamu mau bunuh aku. Sekarang kamu bunuh aku, tapi harus kamu yang bunuh. Karena biar kamu jadi orang terakhir yang aku lihat sebelumnya. Berat. Kamu preman di sini ya? Iya. Kamu yang jaga wilayah ini? Iya. Ngapain kamu jaga wilayah ini? Mendingan kamu jaga perasaan aku. Gua heran sama lu, siapa aja lu pasti lu gembelin, kenapa sih? Gembelin. Maria Fania. Tapi kamu beneran serius sama aku? Aku beneran sama kamu. Cita-cita kamu apa dari kecil? Aku pengen jadi dokter. Kalau aku cita-citanya beda. Apa? Pengen jadi cowok yang masangin cincin di jari manis kamu. Aduh. Tau gak kenapa aku pengen banget pegang tangan kamu? Kenapa? Karena aku ingin menggenggam dunia dan masa depan aku. Najwa Siha. Era Kartini punya buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Aku juga pengen bikin buku sama kamu. Apa itu? Buku nikah. Aku tuh orangnya suka belajar. Belajar apa? Belajar jadi yang terbaik untuk kamu. Seru-seru sekali ya. Kita akan lihat sekarang ya. Dan pemenang nominasi kategori tergombali yang dipersembahkan oleh Sarimi. Jatuh kepada... 1, 2, 3. Najwa Siha! Baik, ini kita akan
Karena Mbak Nana berhalangan hadir. Iya. Tapi ada yang mau disampaikan oleh Mbak Nana. Ini kita akan kirimkan nanti ke Mbak Najwa Shihab ya. Ini dia. Saya Najwa Shihab, terima kasih banyak untuk OVJ yang sudah memilih saya menjadi pemenang kategori Tergom Bali. Mau titip pesan juga untuk Kang Denny, makasih banyak ya Kang udah gombalin. Pokoknya saya ngakuin deh Kang Denny itu emang jago banget deh kalau soal urusan gombal-menggombal. Maaf ya Kang gak bisa datang malam ini, soalnya saya tuh takut. Saya takut beneran jadi pemenang di hati kamu Kang. Pemenang di hati Kang, pemenang di hati Kang, pemenang di hati Tarik ses, semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka bibir, buka bibir, gombal, ba, 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 ba. Wow. Selamat berjuasiha. Benar ya, baik. Sekarang kita akan bacakan kategori berikutnya nih. Iya. Ya. Baik, kategori berikutnya ini akan dibacakan oleh pasangan fenomenal nih, Sel. Wow. Siapa dia, Pak? Mau tahu siapa? Siapa tuh, Pak? Ini dia yang kalau ngomong tuh lancar banget. Itu enggak. Ya. Kita tahu siapa dia. Sudah kita panggil aja, ini dia pasangan fenomenal. Mereka berdua yang pernah saling menyayangi. Wow. Ajis Gagap dan Nuno. Belum kena, udah jalanan. Digandeng dong. Gimana mau coba fenomena, jalanannya sendiri-sendiri. Gitu. Yuk kita kesini. Halo? Oke, maaf ya kita pendekin dulu. Dah. Baik, sekarang bacain silakan. Baca gak usah gagap. Masih gak gagap. Ini baca nominasi loh. Jangan malu-maluin. Ya. Di eja. Nominasi. Berwibawa. Ya. Berwibawa. Ya. Gimana berwibawa, lihat rambutnya. Gimana berwibawa. Nominasi. Langsung nominasi berikutnya. Nominasi kategori. Terprank. Yang masuk ke dalam nominasi. Yang masuk. Heran gue. Nih, gue contohin. Pak Nenong, kita akan bacakan nominasi berikutnya ya. Oke. Baik, berikutnya adalah nominasi kategori terprank. Adalah. Nominasi terprank. Po Alpa. Apa gue tadi ngikutin prompter? Nih kalau lo gak tahu ya. Mana ada prompter kosong, lihat tuh paling sayang anak-anaknya Nikita Mirzani tuh. Yang mana yang lo ikutin? Lagi-lagi utang segala macem. Eh, lu jangan bikin gue marah ya. Oh, parah sih. Lu ngapain? Lu gak usah nangis, Pak. Lu bentak-bentak dia tuh, dia ngamuk tuh. Sabar. Udah, Niki, udah Niki. Enggak, Pak. Kenapa? Emang tadi Bang Deddy juga udah nahan. Gua udah nenangin lu. Lu ngomong apa sih, Pak? Ini lagi live. Sabar, tenang. Lu ngomong apa sih? Emang gua salah apa sama lu sih? Emang ngutang? Lu ke rumah gua syuting, boleh? Gua mau urusan sama Nikita, Pak. Tolongin, Pak. Orang ya, nanti orang-orang ngomong apa, coba. Ya, emang Mbak Niki emang punya utang langsung ke... Gak ada, mana pernah gua punya utang sama dia, malah lu gua kasih. Gak bisa. Sabar. Mungkin diblok sama Niki, mungkin. Alpa lagi. Dengan evaluasi yang ada, ya... Gue minta maaf, gue harus sampein bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhirnya Mpok di OVJ. Gue akan bilang
Ini harapannya sih sebenarnya. Emang gak bisa dibicarain baik-baik gitu, Pak? Udah. Gue harus sampein. Bahwa Mpok hari ini terakhir. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini nyesek banget, Pak. Ya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya gak bisa ngomong, Pak. Mpok Alpa lagi. Ini apa yang Anda nikmati? Bunga Anda berapa persen? Enggak usah teriak-teriak, Bang. Lu ngapa kalau sama-sama Bapak Anwar, lu bawa apa-apa? Enggak dapat kelebaran ya, lebaran. Kamu tajam dulu, Bang. Kamu tajam dulu, Bang. Jangan bobo. Ayo, bos, gua turut, Bang. Iya, Bang, ini tuh. Apa di mana, apa? Udah, tangan sini, Kak. Tangan, Kak. Ya Allah, Bu Alpa lu ngapain? Lu jangan sama cewek begitu lu! Enggak, Bu Alpa! Baik, itu dia para nominasinya. Sekarang kita bacakan. Iya, pemenangnya. Dan pemenang kategori terprank jatuh pada... Amplopnya banyak banget. Ini dia pemenangnya. Ini ya. Dan pemenang kategori terprank jatuh pada Anwar. Silakan Anwar untuk mengambil pialanya. Ambil. Gak ada. Itu ambil. Ayo ambil. Masa pialanya dikasih ular gak mau? Orang menang itu mestinya bangga loh. Kok malah kamu gak seneng sih? Ambil dong pialanya. Ini perjuangan naik tangga gue kepleset. Itu lo gak menghargai tim yang udah nyiapin piala. Gak usah ada ularnya. Enggak. Ambil. Enggak, takut Bang. Ambil luar. Enggak. Bohongan ini, bohongan ular. Ini piala terprank apa lomba burung sih? Abang. Ayo Anwar. Kalau yang lain tadi yang menang. Ini Anwar, pialanya Anwar. Alhamdulillah. Apaan sih? Saya mau speaking. Ya. Kasih kesempatan speaking dulu kayak artis-artis lain. Iya, iya. Ngomong satu patah, dua patah dulu. Apaan sih? Enggak ada. Ya apaan? Apaan? Udah jelas-jelas tadi muka gua semua yang di layar. Enggak ada muka lu. Kenapa lu yang menang? Tadi ada yang video berdua orang gua nonton merhatiin kok. Sebentar, Pak produser, maaf. Ini salah. Ini argumen enggak ada. Dengerin lu. Daripada berantem, Om punya sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gini nih artis yang gak suka marik-marikin rezeki orang nih. Bukan naikin rezeki orang. Lu songong sama yang tua. Enak aja kalau ngomong. Songong dari mana? Ke inian, apa? Aku gak bisa diganggu gugat. Udah gue mau ngomong dulu. Kalau agak kamera tahun, sini standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih orang ngomong-ngomong orang gue yang menang. Sebentar, kasih gue ngomong. Dengerin. Itu di apa namanya? Di amplop aja jelasnya sama gue. Sebentar, maaf. Ini salah introduksi ini. Apaan sih? Maksudnya itu. Gue bangun rumah. Lu kenapa marah? Kan udah jelas-jelas tadi. Apa terfavorit yang terprank? Bener gak? Nominasinya kan udah tadi. Seharusnya gue yang marah. Nominalnya kan udah ketawa nominalnya kan. Nominal. Apa sih nominal? Nominasi. Nominasi. Ngomong yang benar. Maksudnya nominasi. Ya. Nominasi udah ketahuan muka saya semua Bang. Gak ada muka Anwar. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Orang gue yang menang kasih kesempatan ngomong kek. Jangan marah-marah. Om punya sulap. Om. Tadi Kang Deni. Tadi yang menang semuanya pada suruh ngomong. Kasih yes, sulap. Terima kasih buat semua fans Anwar Lover. Instruksi. Terima kasih buat. Instruksi. Gak ada. Enggak, ini salah prep sih. Gimana sih ini? Ini gimana sih ini? Enggak, jurinya. Juri udah enggak bisa diganggu gugat keputusannya. Ya udahlah. Nanti kita lanjut lagi. Enggak ada. Kabar kita di Opera Van Java Reuni. Enggak ada yang punya gua, War. War, kan tadi punya gua, War.
Oga ah di sini aja. Bang di sini aja, Bang. Oga di sini aja. Aku tuh sengaja bawa bunga ini buat kamu. Papi. Karena aku, papa kamu ya pasti lagi nonton OVJ kan di rumah. Hai papi. Papi Amanda. Hari ini, tak dulu aku ngomong dulu ya Amanda. Malam hari ini aku akan nembak Amanda Cesa. Karena aku cinta Amanda Cesa. Buat papa Barto, mertu yang paling galak. Gue gak takut ya. Kalau ketemu sama pap. Cesa, emang kurangnya Billy tuh apa, Mas? Lo banyak kelebihannya. Kurangnya? Kelebihannya kelebihan mantan. Iya namanya mantan emang kenapa sih? Itu ya, kan kagak. Mantan masa lalu, masa depannya itu Amanda Cesa. Lo gimana sama, kan lo sekarang lagi menjalin hubungan sama Anama Monyo Sopo. Amanda Manopo. Udahlah jangan sama-samain sama anak udah saya. Udah deh gak usah ngajak ngobrol sama anak-anak muda kan Mas Parto udah tua. Jadi kita mau ngobrol berdua. Udah out, 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 Mas. Out. Gue pengen manggil teman-teman gue ini. Lu out. Yaudah iya. Emang mertua nih galak banget ah. Oke okay, kita panggilkan Sule, Nunung, Ajis, dan Deni. Kesuksesan Opera Van Java tentunya tidak luput dari sosok. Nih. Bentar mas. Pak. Sepatu roda, rodanya di bawah. Masa roda di atas? Mas, ini dari dulu masih aja ngutek dia ya. Dia itu capek. Dari semenjak Opera Van Java yang lama sampai sekarang munculnya paling belakangan. Kebiasaan. Lu lihat pakai sepatu roda, terus rodanya di atas, gimana coba? Terus dia jalannya begini. Ya udahlah. Gua pertama kali beli, gak pernah belajar, Le. Lah kok? Orang langsung bisa. Oke lah. Kocak kamu, Jis. Kesuksesan Opera Van Java tentunya tidak luput dari sosok almarhum Olga Saputra yang berhasil menjadi ikon komedian besar Indonesia. Olga almarhum ini sosok yang bisa membuat hari-hari yang sulit menjadi lebih ringan dengan aksi panggung komedi yang disampaikannya dari hati. Suara gelak, tawanya masih terasa hangat dan selalu diingat. Oleh karena itu, pada malam hari ini Opera Van Java akan memberikan penghargaan untuk Olga Saputra. Untuk mengobati kerinduan kita semua, mari kita sejenak melihat karya-karya dari
almarhum Olga Saputra yang pernah ditorehkan di dunia hiburan. Ini dia. Hey, Olga. Hai. Oh, jadi kalau dipanggil mesti begitu ya? Coba, coba, coba. Hai, Olga. Hai. Dari tadi mesti begitu. Gak dikasih tahu, mau. Gak dikasih tahu. Olga, how are you today? How are you today? I'm fine. Oh, begitu. Gue tanya how are you today ya? Iya, iya. Olga, how are you today? I'm fine. Di mana Mr. Su? Mr. Cuk yang lagi tidur. Ya ampun, orang mabuk-mabukan terus. Kan dibilangin, sudah mabuk minum. Ditambah mabuk judi. Abang tiap malam tergoda janda. Coba, masa ini panas? Masa panas beginian? Enggak. Lu kata mie ayam dirasain dulu. Lu ngapain takut? Dia menghajar saya, mengkeroyok saya. Sat, Rita Sugiharto mabuk janda. Awas air. Aduh kasihan ikannya. Mama Nini. Aduh, orang baik nih. Tuh kan nangis. Mau nyanyi, nyanyi aja gak? Udah lama juga Mas Parto gak ketemu sama Mama Nini. Jadi gini, Olga tuh dulu kan gak jarang punya kerjaan Mas Parto. Kesana kesini tidur di tempat Aditya Gumai, tidur di tempat Tebetran, mau tidur. Mau tidur tuh selalu makan mie goreng Mas Parto depan kantin. Depan kantin selalu makan mie goreng. Terus saya gak pernah bayar. Oh. Yang bayarin tuh selalu kayak Lia. Kalau punya duit, Cika kalau punya duit. Pasti dia yang bayarin. Saya pasti gak pernah bayarin. Gue. Kini telah ku sadari. Dirimu telah jauh. Ini mama. Kembali kurai semua hanya mimpi. Ingin ku coba lagi mengulang yang telah terjadi. Tetap. Kenapa? Kok diam aja? Gak tahu Neng, dagangan lagi sepi. Aku juga makasih banyak buat teman-teman OPJ. Di apapun saya di OPJ, saya tujuannya baik, nyata baik buat menghibur pemirsa di rumah. Sekali lagi juga Olga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya dari hati yang lubuk saya paling dalam. Buat pemirsa OPJ, I love you semuanya.
Ya, sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa, penghargaan ini akan kami berikan kepada keluarga dari almarhum Olga Saputra. Kalau begitu kami persilakan untuk Billy Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Billy Saputra mewakili almarhum Olga Saputra. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat khususnya OVJ, teman-teman dari almarhum Olga Saputra. Persatu. Kalau boleh cerita, kita ditinggalkan sama almarhum tuh hampir kurang lebih 5 tahun. Khususnya Billy juga. Bisa dibilang sedih, merasa kehilangan. Tapi apa boleh buat, ini sudah memang jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Billy cuma manusia. Semua dan yang paling penting jujur dari hati yang paling dalam, bukan karena pihak yang membuat Billy sedih, yang membuat Billy bangga mungkin semua teman-teman yang masih mengingat sosok almarhum Olga, khususnya semua dari teman-teman OVJ kru dan semua teman-teman talent. Terima kasih sekali lagi Billy ucapin, semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan buat almarhum Olga Saputra, terima kasih sudah membuat Bang Billy menjadi sosok Billy Saputra sekarang ini. Tanpa adanya almarhum, Billy bukan siapa-siapa. Almarhum adalah jembatan untuk Billy masuk di entertain. Terima kasih almarhum. I love you yoga. Dan sekali lagi Billy ucapkan terima kasih. We will rock you.
kacau ya. Ini Michael Jordan. Ini Michael Jordan pemain basket. Lu tuh lagunya tadi Michael Jackson. Dari awal sampai sekarang kamu gak pernah bener ya. Emang Michael Jordan gak nyanyi? Enggak nyanyi. Ya gak nyanyi. Michael Jordan pemain basket. Michael Jordan gimana nyanyi lagunya yang mana Michael coba. Jordan? Ini gua curiga nih, jangan-jangan dia dari kecil sampai sekarang gak pernah syukuran nih orang. Salahmu. Yang lain-lain udah bener. Lalu Michael Jackson munculnya Michael Jordan. Tapi bener Michael Jordan yang ada lagunya. Mana? Krungu suarone Jordan tun bobu tun bobu. Gendang, gendang. Beda lagu. Gendang. Beda lagu. Bisa. Lagunya apa sih sebetulnya Jis? Ya. Arah hidup lu tuh mau kemana? Kemana sih? Ini kan udah pada nyanyi. Nah lu mau ngapain? Sebelah. Makanya pakai bola bawa dua lagi. Perut mah. Oh, perut. Perut. Dah, gini aja dah. Daripada ribut-ribut. Mana kalau Om Sulap. Dah. Kan udah disiapin Ustaz. Kita rukiah yuk. Ayo. Ya udah. Sekarang apa deh? Kita akan bacain kategori berikutnya. Apa nih? Ya. Ini kategori yang tersugesti kalau betul. Tersugesti. Oh, siapa aja? Kita lihat ya. Kategori tersugesti merupakan salah satu proses pemberian. Pokoknya kita lihatlah. Ya. Lihat aja. Iya. Coba apa nih sugesti itu apa? Kayaknya pas bukan saya sih yang jelasin. Oh, siapa? Ferdian. Ferdian harus ini. Mana Ferdian? Nah, ini dia. Tadi Mas Parto nanya, saya juga pengen dengar pasti lagi. Sebenarnya sugesti itu apa sih Mas Ferdian? Sugesti itu merupakan sebuah proses pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Sehingga orang yang dipengaruhi itu akan mengikuti, akan tergerak mengikuti apa yang diberikannya tanpa berpikir panjang. Oke. Dan nominasinya adalah nominasi tersugesti Anwar. Tadi lo ngelihat kepalanya gimana? Nih, tapi kalau mau ular mah berani ya pegang kan ular gua. Oh. Kalau kita sayang, dia juga kan sayang sama kita. Benar. Ya itu nomor ketiga. Itu nomor ketiga. Oke. Ya itu nomor ketiga balik lagi normal 1 2 3. Alpha. Apapun yang lu gambar di sini, dalam kelihatan lu ini gambar-gambar yang nyeremin deh. Nyata. Nyata. Gambar apa sih lu, Pok? Pok. Gambar apaan? Gambar apaan? Bang, tangan gua gak bisa bergerak. Gambar apaan, Pak? Lu lagi gambar apa? Eh. Bang. Pak. Bang. Apa? Pak. Lu gambar apa? Itu apa lu? Lu gambar apa? Coba ceritain. Apaan? Ceritain. Lu gambar apaan? Apaan tuh? Segerombolan. Gua gak ngerti dia lagi pada ngapain. Apaan? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Rambutnya. Ada Anwar lagi. Alpha lagi. Bukan Mike. Mike. Ini Mike nih. Lo lihat. Nah, bentar. Ini apa? Ini Mike. Apa kamu kalau nonton dangdut tuh kayak bilang bukan hijab? Apa karena pakai rambut ini jadi alasan sukuannya? Saya pinjam mic-nya. Baik, itu dia tadi nominasinya. Sekarang kita akan bacakan pemenangnya ya. Pemenang kategori tersugesti jatuh kepada Anwar dan Po Alpha.
Ardi. Susah untuk menentukan nih, karena pesertanya banyak. Dulu, ih, kita keburu habis nih, kita kehabisan lah. Banyak yang masuk nominasi. Sambil. Awas, ntar aja. Menang HP. Mana pesertanya? Pesertanya pemenangnya. Mana gua? Anwar Sampo Alfa. Ya dulu, sebentar. Mana sih jalanannya? Udah makan. Lah lagi makan. Mana? Oh, dia bawa makanan. Oh. Ya Allah, lagi makan, bawa makanan. Bentar, itu lu bawa makanan. Lu kalau mau masuk ke set itu bisanya cuma jalannya slow motion, 1, 2, 3. Bawa makanan. Ayo. Eh, cepet. Cepetan. Durasi, lari. Ini gue jalan. Lari. Cepet. Sini. Sabar, Ih. Iya. Buruan penghargaan lagi. Nah. Oke. Siap, Hop. Ntar dulu. Yang mau ngomong siapa? Satu-satu. Anwar. Pesen sate 10 tusuk, Bang. Ini makanan. Lagi dapat penghargaan. Pegang. Ini bawa makanan sini, pinggirin dulu. Wah, ada ular lagi. Waduh. Mana gak ada? Gak ada. Gak ada. Mana gak ada? Gak ada. Lu garpu dipegang-pegang. Mana gak ada? Sini. Mana ular sini? Itu. Apa sini? Sambutan dulu itu pialanya. Cepetan Paul, Pak. Speech lu aja cepetan. Cepetan lu yang ngomong. Yang mau ngomong siapa? Gua. Ini. Satu-satu, siapa yang mau ngomong? Yang mau ngomong siapa? Berantem di mana-mana berantem. ngomong berdua. Yaudah, gantian. Waduh. Yang menang. Ya udah, nanti gantian ngomongnya. Gue yang ngatur. Satu-satu. Anwar dulu ngomong. Gantian. Gantian ngomongnya. Ya, kalian ngomongnya gantian. Hitungan kedua, hitungan ketiga, dua-duanya normal, 1, 2, 3. Terus. Selamat malam. Gitu. Ngapain? Ngapain? Lu. Lu menang. Menang apaan? Nasi gua mana? Nasi, inget gak sama nasi? Tadi kan gua di prasmanan. Nasi apaan? Nasi. Lu dapet nominasi lagi, menang nominasi lagi. Orang lagi makan tadi. Ntar dulu, lu menang ini speech dulu, sambutan dulu. Lu menang. Berdua menang? Menang. Ya ampun. Ya. Pialanya mana? Pialanya. Itu pialanya sono. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Aku Anwar. Aku Polpa. Iya, kita berdua mengucapin alhamdulillah. Sebentar. Oh, pialanya kayak 17 Agustus. Juara 1 Panjat Pinang. Di. 8. Mana yang ada Panjat Pinang? Tersugesti tuh. Udah, Anwar. Kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Pran Java. Ya udah. Ini udah. Suatu hari nanti. Thank you.
lahir. Malam hari ini rasanya kurang lengkap kalau misalkan kita tidak memberikan penghargaan untuk pelawak yang pastinya gak pernah gak lucu. Benar banget mas, paket ini tuh udah sepaket. Ya, baratnya kalau misalkan tangan kiri itu menyatunya dengan tangan kanan ya, dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kayaknya cocok banget ini. Itu muter-muter terus dia. Ya, kayak apa? Kayak garam, sayur ya. Tanpa garam. Iya, betul. Nah, itu. Tapi mereka ini dari zaman emak gue, dia itu udah ngelawak. Oh, dari zaman gue TK lagi segini nih. TK mah gini ya. Kan gue lagi ada di dalam lumpur, mas. Oh iya. Gitu. Mereka... Udah nonton? Udah nonton. Emang punya TV kamu masih kecil? Nonton di TV tetangga. Dan sampai sekarang mereka masih melawak. Nah, mereka selalu tampil dengan ciri khasnya yang gak ada duanya. Betul. Masih lagi, mas. Hah? Saya juga kadang emosi melihat mereka. Tapi mereka uji kesabaran kita lagi dengan melihat... tentang duet legendaris dari Malih dan Bolot. Berikut VT-nya nih, bikin emosi banget benernya. Lih, ya, Lih, saya. Nyaut lah panggil mah. Ngomong sama Sule mah. Ini Sule. Andri. Yang mana? Andri. Yang ini nih. Bapak lu. Sahabat kamu bilang kepada saya Gatot Kaca. Ngomongnya gak jelas, bisa diangkat dikit. Andri mah ribet banget sih. Namanya siapa? Vanessa. Cukup indah namanya ya. Kenalkan saya. Siapa namanya? Ahmad Maulana. Siapa ya? Codot. Wayangnya bingung. Dalangnya bingung. Dalangnya juga pada bingung. Nah, yang penting ada Bolot. Yang penting. Itu dia ya kekocakan mereka yang tiada hari tanpa bercanda ria. Bolot ya. Bisa berkepanjangan ya. Continuity. Iya, luar biasa. Konfliknya hanya seputar telinga ya. Dan malam hari ini Opera Panjapa akan memberikan penghargaan spesial untuk Bang Mali dan juga Haji Bolot. Ya, kalau begitu panggilkan silakan Pak Haji Mali dan Haji Bolot untuk ke depan. Siapa? Pasti belakangan dia datangnya. Tumben rapi ya, bajunya. Sekali lagi kami panggilkan kepada Haji Bolot dan Haji Malih untuk ke atas pentas. Kurang kencang mas, kurang kencang. Haji Bolot dan ya. Haji Malih, ya. Silakan ke atas pentas. Ini dia, Malih dan Haji Bolot. Lat. Ini kenapa jadi dua-duanya? Dapat hadiah. Saya ngomong. Ini harus terima kasih kita nih sama yang ngasih hadiah kita. Dari mana tebak? Tebaknya ngasih hadiah dari siapa? Apaan dari TV lo? Apa? Ngomong apa sih lo? Astagfirullahaladzim. Nih, asal tahu nih.
Tuh gue dapet gue. Gue juga dapet budeg. Dapat. Nah lu lihat itu apa tuh? OPJ. Iya ini. Kita harus banyak terima kasih kepada kawan-kawan kita dari OPJ. Hah? Menang katanya. Yuk kita set yuk. Apa udah dipanggil? Apa? Udah dipanggil Pak Haji, katanya menang. Ini gua lagi ngomongin ini. Lagi ngomongin gala, ya gak? Lama-lama gua setrum juga loh. Kita dipanggil ya, katanya naik, ayo. Ayo, Rod. Ke atas! Ke atas! Ah, mau pulang bentar aja, ntar. Yang ngajak pulang siapa? Bodoh, gua tinggal aja lu ah. Belum. Kayak patung, diam aja lu. Apa lu? Hai. Pak Haji. Ya. Iya lah. Ini dari tadi udah dipanggil-panggil di atas. Soalnya Pak Haji berdua dapet award kan di OVJ. Jadi biar speech di atas, biar ngomong oh, gitu. Ucapin terima kasih. Iya, yuk. Dipanggil. Yuk. Panggil dulu, ngajak pulang. Budek lu aneh. Kira cewek dong lu kira muka. Yuk ke atas yuk. Pertanyaannya. Mali Tong-Tong-Tong, Mali Tong-Tong-Tong, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1950. Nama Mali Tong-Tong itu terkenal saat main di sinetron Pepesan Kosong tahun 1993. Karena sering menjaga pos ronda dan pegang kentongan oleh sutradara Ali Sahab, dipanggil Mali Tong-Tong, begitu. Hei Bang Ali. RT, aduh. RT, jagung dibakar nih. Hah? Ayo silakan. Siapa ya? RT. Ini bakal budek terus karena nggak ada yang cantik, yang muda. Ada, nanti ada. Bang Mali, ini kan udah dapet ini kata satu kata-kata gitu. Satu bilangin. Dia kan termasuknya pegawai paling tinggi. Harusnya dia saya ikutin dia. Nanti saya bilangin dulu ya. Ya, bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dulu. Hah? Itu barusan? Barusan? Barusan udah. Barusan. Baiklah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat sabar. Baiklah para hadir. Sabar. Ini dari tahun berapa emosi terus sampai retak lihat mukanya. Itu kisut. Ngomong. Bilang capek dulu yang ngomong biar enggak berebut. Saya mengucapkan mata lu. Baiklah para hadirin. Lempeng aja dibilang mata lu. Kawan saya ini akan berbicara. Entah apa yang dibicarakan oleh mereka. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Bolot, silakan Pak Bolot. Pak. Maaf para hadirin sedikit terganggu. Teman saya akan mengucapkan terima kasih. Bahasanya enggak benar sih. Harus kasih yang dia bisa tahu. Nih, gini aja udah. Berkatur kamu, Sirka. Itu. Bahasanya bukan bahasa sini ya? Iya. Berikat tur kamar hau. Lucu kayak bebek. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama saya mengucapkan terima kasih
kepada kawan-kawan kita pemain OPJ. Bagus, bagus. Dan terima kasih kepada Trans7 yang mana yang memperhatikan adalah pemain dengan Gak usah ikut. Di situ aja. Saya sudah Mendapat, kasih tahu. Mendapat piala malu lot, buset deh. Mendapat piala terima kasih yang mengasih hadiah buat saya. Ngomong budek mulu sih lo. Pada malam ini saya diberikan ada ginian. Piala. Kuping lu rapet. Pada dari betul-betul memperhatikan adalah kawan-kawan dari OPJ dan Trans7 kepada kesenian-kesenian Betawi. Mamai. Baru kali habis, ini saya ingin menerima habis. Ini. Habis. Habis budang. Ya, saya merasa bangga sekali. Pelan dongeng. Habis waktunya habis. Abis pulang udah. Kita akan lanjut lagi dari mana-mana. Tetap di Orang Java. Ya, di depan orang tua memalukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hitam diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sedar. Mendungnya langit membuat hujan turun deras. Eloknya paras sungguh membekas. Walau senyummu tak lagi berseri, cahayamu tetap menyinari. Kemarin terasa nyata, kini menjadi cerita. Deru langkah kaki tak lagi bersuara. Kaulah pencipta gelak tawa. Karyamu selalu mengisi relung jiwa. Sinarnya mempesona.
tanpa lalu. Wer! Ayo dong! Oke! Orang yang kami mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung acara OVJ Reunion. Andre cepat sehat. Dan kita doakan semoga rekan kita, sahabat kita, saudara kita Andre Taulani mudah-mudahan semoga cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya. Amin. Amin. Terima kasih pendukung acara. Terima kasih juga kami ucapkan buat pemirsa di rumah. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Penontonnya bingung, pemainnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bahkan ketemu lagi tetap di Opera Van Java. Ya, Andre Tia Boy.